Halo sobat, apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dani Arisandi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, dan diberikan rezeki yang bermanfaat dan berkah buat keluarga kita semua. Nah ini sobat, box ke 569 sudah standby dari tadi siang, masih di kawasan desa Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk pemasangan box girder ke 568 tadi pagi ya, menjelang siang terinstal, dengan panjangnya box girder kurang lebih 23 meter. Hari ini hari Kamis 10 Maret 2022, progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung di seksi 3 untuk pemasangan girder ke arah Jakarta baru sampai ke 568 ya. Pada saat sore ini saya sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat atau jam pukul 5 sore ya. Nah ini box girder ke 568 dengan panjangnya kurang lebih 23 meter ya. Ke pilar selanjutnya ini agak pendek jadi. Nah ini nampak girder launcher sudah selesai penginstalan box girder ke 568, dan sepertinya ini pemasangan nanti malam ya. Box girder ke 569 ya, DK103, masih di desa Cempaka Mekar. Inilah arus lalu lintas yang menghubungkan dari Bandung Padalarang ke Purwakarta. Dan nantinya juga box girder 569 ini akan membentang di jalan raya ini ya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Salam sehat. Dan akan tersambung ke subgrade 44, membutuhkan 4 box girder lagi ya. Tersambung ke subgrade 44 nih. Nampak monster launcher dan deretan pilar yang belum terinstal box girder ya. Oh iya sobat, untuk progres di kawasan seksi 4 ke arah timur, arah stasiun Tegaluar, baru terinstal box girder ke 186 ya. Hari ini persiapan untuk pemasangan box girder ke 187. Kesiapan monster launcher sudah siap untuk install ya. Dan launcher itu masih di daerah Pasir Bogor Bandung ya, atau di kilometer 145 tol Purbalenyi ya. Tadi siang juga sudah terinformasi dari rekan YouTuber Bandung Raya akan pemasangan box girder ke 568 ya. Sudah dua box girder ke arah sini berjalan. Tadi ada Pak Eko Suyanto yang liput ya, ada Kang Yus, dan ada juga tadi Pak Kade juga lagi di kawasan utama Lewi Gajah ya. Kalau Pak Eko tadi langsung ke lokasi ya, saat live streaming langsung. Tonton juga channelnya, dan Pak Darpani channel juga tuh. Dan tonton juga channel-channel lain YouTuber Bandung Raya. Untuk terkait progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung di kawasan Bandung Raya di seksi 3 dan seksi 4 ya. Terima kasih hatur nuhun semuanya yang sudah nyimak dan klik video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang maksimalnya dalam video ini. Dari Desa Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat, Dani Arisandi. Selamat sore. Salam sehat, salam sukses Indonesia maju. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.